Pasca temuan adanya warga yang menjual secara ecer minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi atau sekitar Rp16.750 per liter. Kini Satgas Pangan di Treskrimsus Polda Lampung kembali mengungkap toko penyuplai minyak goreng curah tersebut. Toko yang disidak oleh petugas kali ini berada di kawasan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Di toko ini, petugas menemukan satu tangki air berukuran 2.000 liter berisikan minyak goreng curah. Dari hasil pemeriksaan sementara, minyak goreng pada toko ini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram kepada pengecer. Harga ini lebih tinggi dibanding harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni senilai Rp14.000 per liternya. Dan dalam sehari, toko milik Akiong ini juga mendapatkan suplai 2.000 liter minyak goreng curah. Minyak di atas head ini sebentar bang, di lapangan basket. Kita telusuri di toko, ternyata memang ada yang menjual di atas head. Jadi ini kita melakukan pendalaman lebih dahulu. Untuk di lokasi sendiri ada berapa liter temukan minyak, bang? Di lokasi kita belum cek, tapi menurut keterangan dari pemilik toko, setiap harinya mendapatkan 2.000 liter. Selanjutnya, Satgas Pangan Polda Lampung akan memeriksa pemilik toko untuk mengetahui siapa pihak distributor penyuplai minyak goreng curah yang dijual di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Paling nggak dimaksimalin lah, maksimal 5 kilo gitu kan.